Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum, bersama saya lagi dalam channel YouTube TS Gaming Studio. Jadi hari ini guys, kita akan bermain game Euro Truck Simulator, di mana hari ini kita akan membeli sebuah lori dan kita akan make up dia. Okay, jom kita ke game sekarang. Jadi guys, kali ini kita akan bermain game Euro Truck Simulator. Di mana dalam game ni aku dah menjadi seorang jutawan. Tengok dia aku tak tahu berapa dia ni. 3,655,108,864. Hahaha, bapak banyak duit aku dalam ni. Jadi kat sini, aku belum ada lagi apa-apa lori, di mana aku cuma pakai lori-lori sewa. Dan hari ni kita akan beli lori, sebuah lori. Kat sini kita ada beberapa pilihan lah. Kat sini ada Iveco, ada Volvo, ada... Okay, ni banyak, ada Mercedes, ada Scania. Tapi kali ini kita akan membeli lori Volvo guys. Kita akan beli lori Volvo, lepas tu kita akan make up dia guys. Right, so let's go. Alright guys, so inilah dia lori Volvo yang aku tak tahu lah dia punya spek dia macam mana. So ni Volvo yang mungkin model lama kot. Aku tak sure ni model lama ke model baru, tapi dia ada model lain-lain lagi. Okay, ni yang nampak lebih besar sikit depan kepala dia. And then, aha, ni global rotor dekat atas dia. Kat sini ada nama dia, Volvo Volvo FH Class. Alright. Oh, FS juga. Apa nama dia? Tak ada nama kat sini. Macam tak ada nama je kat sini. Nampak macam Volvo-Volvo semua. Okay, so lori Volvo je lah. Oh, ni biasa ada kat Malaysia punya ni. Ni Volvo 540 ni. Last ni biasa ada kat Malaysia punya ni. Alright, kita tengok lagi ada apa lagi. Oh, cantik ni guys. Memang cantik. Ini 750 dia besar lagi. Oh, mungkin ada 750, 540 tu lagi besar kot. Ni 500 kalau nampak dekat sini. Dia kecil. Kat sini tak ada nama pula eh. Mungkin kat sini lah dia ada yang besar, main ke besar, main kecil. Okay, ni 450, 420, 420. Oh, yang besar ni. Ini yang last ni guys. Kalau tengok kat sini nombor 8, yang ni last. Last pula. Last. Okay, yang ini memang bapak paling besar. Tapi kita tak nak main lori besar-besar dulu. Kita akan beli lori yang kecil dulu. Kita akan make up satu-satu. Tapi untuk kali video kali ni, kita akan make up yang sebiji ni lah. Yang paling kecil, 420 guys. Alright guys, so kita akan beli lori ni. Okay, harga dia Europe eh. Ni Europe tak silap. 13680. Kita convert jadi berapa lah. Aku pun tak sure berapa. Nanti kalau korang tahu, korang boleh letak komen kat dalam, kat bawah tu, berapa harga untuk RM dia. Alright, so kita akan purchase. Alright guys, so inilah dia lori Volvo Volvo berapa tadi? Volvo 420 yang paling kecil sekali kita dah beli. Okay, dah sign contract semua, dah buat pemeriksaan, perpakong semua, dah masuk JPJ semua, dah lepas lah. So guys, kita test dulu, kita pandu uji dulu. Okay, kita start dulu engine. Oh, kita kena masuk gear reverse dulu guys. Reverse dulu. Okay, kita reverse. Jap. Rasanya kita nak kena pergi mana dulu eh kalau nak make up. A few moments later. Okay, tak jauh, tak jauh guys. Depan tu je. Kalau tengok dalam map tu, depan tu je. Okay, so let's go. Kita akan pusing. Nanti kita akan tengok rupa luar dia macam mana eh. Okay, kita akan jalan ke sana. Kita akan make up dia guys. Woi, banyaknya kereta. Banyak kereta guys. Oh, trafik sesak ni. Alright guys, so inilah dia Volvo 420. Sekejap, sana dah kosong kan? Dah tak ada, okey. Entah dulu. Okey, mantap. Oh, traffic light guys. Tak jauh bengkel, kat depan tu je. Kat mana nanti kita tengoklah apa aksesori yang kita boleh tambah kat lori ni. Okey, dah lampu hijau guys, lampu hijau. Wow, ada member sebelah. Mantap, Renault. Lori Renault guys, sebelah. Wih. Kita akan make up lori ni. Nampak? Ada nampak gambar sepanak sana. Oh, nampaknya aku tak bagi signal guys. Aku main belok babi buta dah punya. Alright, so kita dah sampai. Alright, so kat sini kita kita boleh service, kita boleh truck. Ni modified lah. Oh, trailer kita tak beli lagi guys. Tak apa, nanti kita akan tengoklah trailer apa ada. Jadi guys, so inilah dia, kita ada beberapa pilihan kat sini. Banyak juga sebenarnya pilihan dia. Mungkin video ni akan jadi lebih panjang kot. Okay, kat sini kita ada kepala dia. Oh, kepala dia makin tinggi. Okay, so aku rasa aku tak nak pakai kepala kot, sebab aku nak nampak macam Malaysia punya lori. Alright, chassis. Okay, chassis kita. Oh, nampak? Kat sini dia pakai yang macam 10 tayar, 2, 4, 6, 8. Depan ni 2, 10. Oh, 6 kali 2, 4. Oh, ok, kat depan ni ada 1. Ok, kalau boleh nampak kat sini.
Nampak belakang tayar ada 6, depan 2. Macam tu lah. So 6 kali 2 lah. Okay, yang ni tech lift. Okay, yang tech lift ni dia boleh angkat belakang ni. Mid lift. Oh, yang ni yang tengah ni boleh angkat. Okay, ni memang 6x4 lah ni. So maksudnya semua ni gerak kot. Yelah kot. Okay, kita akan pilih yang... Kita buat lori kecil je lah eh. Kita buat lori kecil je. Okay, kita pakai chassis 4x2 je. Alright, so engine dia. Oh, okay, aku tak berapa pandai sangat nak main engine dia. Tapi kalau tengok kat CD, dia punya HP. Oh, 500 HP, 600 HP. Haha, 750 HP. Oh, boleh main HP guys. Okay, kat CD dia punya torque dia pun tinggi. 3550. Dan okay, kita pilih yang horsepower tinggi terus lah. Gearbox guys, ni ada 12 speed. Ni 6 speed. Dia tulis kat sini memang nak kena rajin baca main game ni sebenarnya. Mungkin yang lagi mahal lagi power kot. Kot lah. Okay guys, kita pilih yang ini je lah. Okay, so ni dia per cabin dalam dia. Okay, kita ada standard UK. Okay, standard UK ni kita dia dipindahkan belah kanan guys. So macam apa Malaysia punya lori lah. Malaysia punya dudukan di belah kanan kan. Oh, eksklusif dia ada ni ya. Screen monitor apa ni, GPS. Mungkin kita kena pilih yang standard punya sebab kita main kat Europe. Kita bukan mod dekat Malaysia atau Indonesia punya. Jadi aku tengah cari juga untuk mod Indonesia punya tapi aku tak tahu mana entah nak cari. Okay, so kita pilih yang inilah eksklusif. Dia nampak macam ada GPS kat sini. Mantap. Alright, so kat sini kita boleh buat paint job. Alright. Oh, okay. Oh, warna hitam guys. Oh, ada corak guys. Wow, okay. Ada lori Malaysia tak? Macam tak ada lah. Oh, gila lah, berapi-rapi yo. Oh, ni nampak sikit lah. Dia nampak sikit-sikit lah. Kita main custom lah, custom colour. Alright, kita buat colour apa guys? Nak buat colour apa ni guys? Sebab kat sini banyak colour. Apa kata kita buat colour biru lah. Kita buat colour biru. Kita pilih, wow, biru betul. Okay, so kita dah pilih colour biru. Itu custom, oh. Baik, aku pakai custom metallic. Okay, kita pilih colour biru. Oh guys, kat sini baru aku perasan ada 3. Okay, oh okay, kita pilih colour biru dulu. Lepas tu, oh kombinasi colour dia. Nampak macam ada kemerah-merahan macam tu lah. Macam dia punya shadow. Alright, so kita pilih gelap, terang, putih now. Alright guys, so ni lah dia colour pilihan kita, colour biru metallic. Custom biru metallic. Okay, ni bagi aksesori ni yang tak sabar nak buat sebenarnya ni. Kat sini kita banyak kita kena pilih kat sini. So ni bahagian beacon. Alright, kita ada ni, pilih yang tu dululah. And then, oh kita ada bar, light bar dia kat atas. Apa kata kalau pakai yang ni je, faham tak? Boleh lah, kita pakai yang kecil-kecil lah. Sting aku yahoo. Alright, so kita dah pakai yang tu. Lepas tu, horn dia. Okay, kita pilih horn yang sama juga, kanan kiri. Sekejap. Okay, yang ini kita boleh buat. Oh, tu dia guys. Apa ni, lampu. Kita boleh custom lampu. Lepas tu kita boleh custom horn. Oh, mantap. Oh, ini boleh jadi lama video aku ni guys. Okay, kita akan pasang lampu. Lepas tu kita pasang horn lah. Alright, kita pakai alam bulat ni lah. Yang atas dah hampir siap. Okay, nice, kita ada 4 biji polek atas tu. Okay, ni bahagian topi dia, cap dia. Oh, cantik. Nampak ada krum-krum kat atas tu, nice. Okay, side mirror guys, side mirror kita pakai yang wow, krum juga. Okay, kita set krum, mantap. Okay, ini untuk apa ni, dia punya kelindahan, yang ini untuk driver lah. Okay, kita ke pilihan driver punya. Kita letak nama pilot. Nampak guys, Dan pilot. Ha, mantap. Wow. Okay, bahagian tu dah siap. Alright. Wow, banyak guys. Tengok eksklusif. Wow. Eksklusif ni nampak macam chrome sikit. Yang stock ni nampak macam silver sebenarnya. Tapi tak sure, nampak macam chrome juga. Apalah kita pilih yang eksklusif lah. Nampak mewah sikit kan. Oh, alright. So ni dia untuk lampu. Light chrome. Lightroom. Oh, banyak Lightroom eh. Oi, mana satu nak pilih ni? Okay lah, kita pilih yang putih dulu. Okay, yang belah tepi ni kita pilih yang color kuning.
Alright guys, so ini dia lah. Inilah dia lampu yang kita dah pasang ni, lampu kecil-kecil ni. Lampu LED kot. Okay, kita pergi ke bawah lagi. Oh, bahagian bar dia. Alright, wow, banyaknya pilihan. Wow, cantik guys. Seriously cantik-cantik lah. Oh, ganas. Okay, kita pilih yang ini lah. Okay, yang ni boleh letak spotlight ni, cantik juga ni. Okay, pilih yang ni. Spotlight guys. Ah, okay, yang atas tadi kita dah letak bulat kan. So, yang ni kita letak yang petak pula lah. Kita letak 3 je cukup. Tak nak banyak-banyak sangat. Meriah sangat nanti jadi macam ICT. Okay. Oh, wow. Eksklusif, cantik kan. Dia punya grill, grill depan je. Right. Oh, grill dia pun kita boleh letak juga lampu. Hoi, banyak ni boleh jadi ICT kita ni. Okay, kita letak dulu. Alright, kita dah letak. Oh, nampak macam banyak lampu ni guys. Chrome bumper. Ni stop. Ini ada color lah. Yang ada color. Okay, ini yang bahagian grill bawah dia, lower grill dia. Wow, nampak macam ada chrome guys. Oh, cantik, cantik, cantik. Tengok yang lain. Oh, nice. Oh, ini betul-betul kalau siapa-siapa Abang Lori ni memang syurga bagi dia ni. Nampak makeup-makeupnya ni. Right, so kita dah pilih bahagian ni. Oh, lampu. Lampu kita boleh tukar ke? Highlight. Oh, highlight dia stop. Ni pipi dia, pipi dia. Alright, so corner reflector, reflector. Okay, door handle. Alright, door handle ni kita pilih yang chrome lah. Chrome. Haa, mantap. Kita main lori chrome guys. Jadi guys, inilah dia lori ni selepas kita dah make up dia, nampak lebih segak guys. Nampak? Dengan horn dia, kita try tekan horn. Apa kuat? Woi, mantap, mantap, mantap. Memang handsome teruk lah. Alright, so jom kita buat job sekejap. Alright guys, so kita dah test set dia punya GPS. Nanti kita kena pergi ambil trailer tu untuk buat kerja. Nampak lebih ringan lori ni daripada yang standard tadi. Walah weh, handsome gila lah lori ni. Sumpah handsome. Ah, terlanggar lah muka rek. NANI? OMAE WA cakap jangan langgar lembu syarat, nanti meninggal. Cuba kita tengok belah luar macam mana waktu malam lampu dia handsome lah. Eh, asal tak hidup lampu-lampu kecil? Okey, lampu kecil hidup tapi spotlight tak hidup. Macam mana hidup spotlight lah? Oh, mungkin aku kena setting button lagi kot. Tak setting lagi ni. Oh, senja guys. Hampir satu malam guys. Hampir satu malam aku buat kontena, kepala-kepala kontena. Oi, rabak main game. Alright, kita akan pergi ambil kontena tu. Kita akan cedok dia. Alright, so kita akan cedok dia. Cara cedok. Ah, macam ni guys, cara kita cedok. Cuba perlahan-lahan masukkan dia. Okey. Tu dia, dah ikat. Dia dah ikat guys. Ah. So, kita akan hantar barang ni ke satu logistik yang tak tahu mana lokasi dia. Alright guys, so dia lah dia. Waktu siang. Ah, daripada kita nak ambil lori tadi waktu malam langsung tak nampak lori. Nampak bayang-bayang ya. So sekarang kita dah waktu siang. Ah, inilah dia rupa dia. Hey, ada lori tingkatan di hadapan. Okay guys, so kita akan hantar kontena ni FCP. Nama company dia maybe. Alright, so perjalanan kita ni 4 jam 5 minit guys. Memang lama perjalanan dia ni. Daripada Kelang pergi ke Johor agaknya. Oh, memang handsome lah lori ni. Handsome teruk lori ni. Ha, ui. Ui, terlajak, terlajak guys. Terlajak, terlajak. Belanja hon, belanja hon. Wah, itu dia. Mantap, Pak Bu. Okay, lampu dah jauh, lampu dah jauh. Kita gerak, kita gerak. We'll be right back.
So seperti yang kau nampak sekarang ni, kita ada dekat kawasan, kawasan apa ni? Okey. Okey, ni kawasan Pembalak Haram kot. Weh, jauh lagi perjalanan ni, nak kena sembang ni. Ku jejak jalan yang berliku. Weh, kita ada kawan, kita ada kawan, kita ada kawan. Belanja orang sikit. Eh, dia palau lah, dah palas. Weh, dia bawa apa ni? Oh, dia kosong eh. Tengok, 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 tengok sebelah. Weh, nak telaga. Okay, aku rasa aku buat dah macam orang gila kat tengah ni. Weh, apa benda yang merasak tu? Weh, lalu ni terbakar. Weh, lalu ni terbakar guys. Uish. Gila lah terbakar. Sekejap, lori aku dah kanan kiri lah sebenarnya ni. Bas, ada bas, ada bas. Kita bagi dia potong. Nanti kita tengok dia sekejap. Potong lah. Eh, laju eh bas tu. Macam nak buang cut off lah. Lori aku cut off pergi 90. Bas. Ini kena lori aku tengah. Lori aku tengah. Oh, laju no bas. Bas memang laju-laju kat highway. Jarang bas perlahan. Weh. Alamak. Alamak, asal tak jalan. Walau weh, kena blok lah pula. Aduh, jalan kena blok guys. Aduh. Nak kena jalan jauh ni. Isang mat. Asal depan ada lori terbalik ke? Aku rasa depan ada lori terbalik ni guys. Oh, abang bomba. Handsome abang bomba. Weh, ada apa tu? Oh, ada lagi bomba kat sana. Oh, hutan terbakar agaknya. Oi, jauh perjalanan bosku. Tak masa menambah. Nambah 20 minit perjalanan. Pisang. Okay guys, nampaknya kita dah nak sampai lokasi. Di mana dia adalah kawasan. Ui, kita. Oh, sikit lagi. Sikit lagi guys. Gila lah. Okay, kat depan tu aku nampak macam ada, wow, lori membawa lori dan lori membawa lori. Wow. Wow. Nice. Okay, kita akan belok kanan. Depan tu macam ni lah, krain-krain angkat kontena kan. Mantap tu. Weh, lori susu. Lori susu kan. Hai abang botak. Handsome abang botak bawa lori. Alright guys, so sekarang kita dah sampai. Okay, kita dah sampai. Kita akan parking dia guys. Kita dah sampai logistik dia guys. Alright. Bonggol dia tinggi. Okay, daftar lu, daftar lu. Alright, so ni lah parking dia. Kita kena reverse. Macam biasa kita kena reverse. Okay. So, kenapa lori tak straight ni? Hahaha. Alright guys, kita dah siap parking. Okay guys, so sampai sini saja video kita kali ini. Kalau korang suka dengan video, korang boleh like and share. Dan kalau korang suka dengan channel, korang boleh subscribe. Jangan lupa tekan loceng di tepinya. Jadi kalau korang nak aku main lagi game Euro Truck Simulator ni, korang boleh letak komen dekat bawah ni. Korang boleh letak komen dan korang boleh share apa sekali je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita berjumpa di lain video. Bye bye.